Halo guys, kita coba World Guild Battle. Pastikan ikuti terus videonya, mana tahu ada combo-combo menarik yang kalian suka. Kalau sekarang ditanya, memang saya belum ada ide, tapi lihat aja. Sesuai dengan musuhnya nanti kita buat sesuatu yang menarik. Tapi saya lihat di sini ada yang C3, langsung C3 deh. Mana tahu kalau dibiarin nanti ronde kedua mana dipotong orang. Hugo, yuk. Tiga warna speed tinggi, aduh gue lupa deh, ini sering populer banget. Ini defense yang populer banget ya, kalau kalian punya ini semuanya speed tinggi. Clara mungkin nggak perlu damage, speed dewa aja yang paling juara, akurasi gede. Sisanya speed ketika damage attack, speed ketika damage attack. Tiga warna ini masih oke sih, lebih bisa. Ini ngeselin banget, ini wah semuanya berbahaya. Ronde pertama kita coba pakai Minato ya. Saya penasaran ini bisa nggak ini? Seharusnya ya, kalau seandainya saja kalau Clara gagal stun ke Minato, kemungkinan menang kita ada. Tapi kalau Minato bahkan menang elemen pun kena stun juga, ya itu berarti Kom Tuas tidak membela saya. Kalau ronde kedua, dominan kan fire nih. Kita ada Skogul targetnya. Kalau yang waternya, winnya kita kasih target yang ini, tank buff attack. Jadi ada syarat buff attack, ada syarat tank win yang untuk diserang sama pernah. Ronde ketiga, full bintang ketiga. Kalau ini menang berarti kocak banget, videonya pasti menarik. Ronde keempat, kita pakai fire sebagai fokus damage dan win sebagai tanknya. Ronde kelima, saya penasaran dengan ini, masih bisa nggak ini? Musuh tidak ada win. Nah, yes, ada harapan guys. Ah, harapan jidat, harapan sakit banget gitu kok. Kita kena stun kok, nggak jalan. Pan. Masih 100 percuma. Gak ada defense breaknya. Kok sampai segitunya gue tidak dibela? Ini pernah bisa ini empuk dia. Seharusnya raki gue cukup nih untuk ngabisin pernah dengan tidak ada defense break ya, karena kita ada buff attack. Yo, mantep. Oblivion, mohon Kom Tuas dengan kuasamu kasihlah Oblivion ke Yunu. Revive dia. Ih, 3 kali hit, 4 kali hit, buset. Kok curangnya keterlaluan begitu ya? Udahlah, hantam aja lah. Kena defense break, kena attack break cukup juga damage gua ya. Itu sebabnya kalau pasang rune itu ya. Jangan mentang-mentang ada revive itu HP kekecilan banget gitu loh. Buset, kejamnya. Propionya jedar. Wah. Penasaran? Ini Skogul rune Pio, rune Vampire. Tuh, buset. Cacat banget rune Pio-nya. Kom Tuas. Tessarion langsung bisa ini. Ih, gak cukup. Gede banget HP, keras guys. Aduh, salah gua kayak gini caranya. Rune Pio-nya parah. Tadi itu memang harus target ke Tessarion ya, karena Tessarion nggak akan serang ke Rina. Giliran Kahli yang kena nanti kalau nggak. Aduh, harus bisa bertahan guys. Heal. Ya,
Aduh, siapa yang sakit nyakitin ya? Ini deh, Lisa ini deh. Oke, mantap. Wow, Rubio-nya parah. Yo, sakit. Buset. Ish. Stun. Ah, bagus. Stun. Gak ada. Aduh. Aduh, kak, parah banget. Aduh, sakit. Aduh, stun. Hah. Gue mau serang siapa lah ini semua, bingung gue. Ini, aduh, ngeselin banget. Aduh. Hah. Ayo. Bisa ya. Stun. Defense break. Masuk. Stun lagi. Alah, gak ada. Sakit, aduh, kurang. Sedikit lagi. Ah, ini dia. Bisa, guys, akhirnya. Monkey versus monkey. Aduh. Inilah jeleknya kalau pasang defense ya. Will cuma satu. Menang ini kita. Ish. Menang, menang. Langsung ya, bisa ya. Please. Hah, mantap. Revive dia. Ayo, prop. Nggak ada. Defense break masuk. Hah, empuk. Oh. Alah, nggak ada defense break-nya. Alah, kan. Aduh. Oke, oke, oke. Ada harapan menang kita. Ih, Provio-nya parah. Wow. Oh, parah banget. Tiga kali menang. Sayang sekali tadi ada yang kalah ya. Ronde ketiga yang bintang tiga kalah kita. Iya. Sama ronde satu yang Minato kalah. Kita lanjut mana ini? Ini deh. Nah, ada ininya. Yuk, ini lebih cocok ya. Ronde pertama kita main-main dengan jarak. Ronde kedua kita pakai Huahi yang ini inspirasi dari waktu live deh ya. Rune ini terpasang di saat tengah-tengah live. Jadi untuk teman-teman yang jarang datang ke live, ada baiknya datang ke live. Kadang-kadang ada yang tidak kalian lihat yang mungkin kalian lewatkan. Oke, ronde ketiga ini kita coba main Dot. Tes ya, ini walaupun ganas banget, kita tidak ada heal-healan di sini ya, kita pakai revive karena itu ganas banget, seringkali tidak sempat nge-heal. Jadi kalau ada revive aja. Ronde ketiga kita tes. Ronde keempat ini saya berharap elemen dark-nya itu nembaknya ke Kinki. Ronde kelima ini random aja, ini musuhnya pun random juga, kita habisin pakai topo brusher aja ya. Ah, anggota sedang menyerang. Gak apa-apa lah ya. Wolgi battle kok, kan bisa serang dua berapa kali. Oke.
Hah, bagus kena stun. Ish, hampir aja. Bagus. Ini langsung aja. Bagus. Berikutnya ini. Bagus. Ya. Dengan ini jarak kalian sudah boleh dikeluarkan speed tinggi-tinggi, tidak ada ketika rank enggak apa-apa. Attack bagus, speed bagus, ketika damage bagus, udah ketika rank enggak usah. Ini. Oke. Okay. Ih, ngeselin. Ih, udah dong. Udah dong. Hey, buset. Yo, area. Aduh, ngeselin banget. Proc Bio-nya parah deh. Stun. Heal. Proc Bio-nya parah, parah. Ish. Ah, bisa ini, bisa ini. Ada harapan. Ada secerca harapan. Iya, stun dong. Stun. Stun kek masuk, iya bener juga. Defense break kek. Ah. Sampai selesai, nggak ada defense break di Clara. Aduh, Proc Bio. Weh, kamu tuas. Kok di sini semuanya battle hari ini Proc Bio semua ya, buset. Pulang lebih serang mencegah musuh hapus efek buruk. Nggak ada yang hapus efek buruk, sama aja. Langsung ini aja lah. Ih, ada stun, despair. Stun despair masuk, stun lagi deh. Ayo please kasih gue menang dengan combo unik ini. Ayo please, tunjukkan kamu bisa combo unik. Yes. Sleep. Ha, yes. Aduh sakit. Kalah speed yang sangat tragis, guys. Yo, hilang. Menang parah, menang asik. Bisa apa sih? Bulldozer dulu. Karkano ada anti-antinya. Oke. Okay. Nah ini kita pilih siapa? Ini nih, selain ini. Oke, okay. Skogul, defense break, Oke, lagi Skogul, chopper maksudnya. Kok Skogul, chopper bulldozer, kok Skogul? Imeseti, chopper bulldozer, stun. Bisa apa sih lu? Langsung. Dear. Wah, 5 kali menang semua. Asik banget. Oke, keren banget. Seru ya. Bye-bye.